hari ini Direktorat Kriminal Umum akan menyampaikan keberhasilan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebidang tanah seluas kurang lebih 48 hektar yang ditangani langsung oleh Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Bapak Dirkrimum. Satgas Mafia Tanah ini menindaklanjuti dari 6 laporan polisi yang masuk ke Direktorat Kriminal Umum. Waktu kejadiannya itu antara 2013 sampai dengan 2018. Cukup lama waktu kejadiannya. Kemudian untuk tempat kejadiannya yaitu di Desa Bintan, Bunyu, Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Sudah ada 18 tersangka yang terlibat dalam hal ini dan dibagi tiga kategori sesuai dengan peran masing-masing. Dan sebagian sudah dilakukan penahanan dan sudah dilimpahkan kejaksaan dalam perkara yang lain. Ya, pada hari ini kami dari Satgas Mafia Tanah Polda Kepri sudah melakukan pengungkapan terhadap praktek kegiatan mafia tanah sendiri, yang mana kami sudah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka sebanyak 18 orang yang terlibat dalam hal praktek mafia tanah ini, di mana lokasi TKP-nya adalah di daerah Bintan. Untuk hal ini, tanah yang dilakukan pemalsuan sebanyak 48 hektar. Jadi kalau dikonversi dalam rupiah itu kurang lebih 40 miliar lebih, ya, puluhan miliar yang dengan kerugian.